يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil qail fi kitabihil jalil Fal mudabbirati amra Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ba Pemirsa saudaraku Yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari air ini, kita telah dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang sangat amat luar biasa, yang mengerenggut banyak korban, yang juga menjadi sebuah musibah nasional. Kecelakaan yang terjadi pada pesawat yang baru-baru saya terjadi ini adalah merupakan sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan seluruh para korban yang terjadi pada kecelakaan tersebut mendapatkan khusnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tersebut banyak satu hal orang yang berspekulasi bahwa ini adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyaknya orang yang mengatakan bahwa pandemik adalah musuh yang paling utama dalam kematian, ternyata tidak demikian, wahai saudaraku. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur berbagai macam kehidupan manusia dari awal penciptaannya, bahkan sampai kematiannya. Tidak ada satupun dari kita yang mampu menerka, mengira kapan kita akan kembali kepadanya dengan cara apa kita akan kembali kepadanya. Semua kita menginginkan kalau kita itu mati secara baik-baik saja di atas tempat tidur, di tengah-tengah keluarga orang-orang yang kita cintai. Itu keinginan manusia. Akan tetapi dunia ini sudah ada yang mengatur. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman Fal mudabbirati amra maka dialah yang mengatur segala urusan-urusan baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit dan di alam raya ini. Tidak ada satupun juga yang mampu mengatur dan menentukan. Manusia hanya berupaya. Nah kejadian kemarin pada saudara kita di sebuah pesawat adalah merupakan takdir dari Allah dan takdir itu baru kita ketahui setelah itu kejadian maka tidak layak seorang muslim mengatakan coba saya tidak naik pesawat itu coba saya menggugurkan ataupun juga menggagalkan tiket terbagian saya ternyata tidak demikian banyak cerita saudara-saudaraku ada orang yang terlambat hasil pcr-nya akhirnya dia mengeluh kalau dia tidak termasuk salah satu rombongan dalam pesawat tersebut. Tapi ketika dia dengar bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan 4 menit setelah dia tinggal landas. Dia mengucapkan alhamdulillah, dia tidak menjadi termasuk kelompok orang-orang yang celaka. Bukan dia yang selamat. Akan tetapi dia memang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan kecelakaan secara berjamaah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, janganlah engkau mengatakan seandainya, lau dalam bahasa Nabi, seandainya, coba seandainya saya bla 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 bla, mungkin tidak akan terjadi ini 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 ini. Pada hakikatnya semuanya sudah tentukan. Dan ini bukan merupakan satu kejadian yang pertama dalam kecelakaan pesawat. Sudah terjadi berkali-kali di kereta pun demikian. Kecelakaan di tol juga banyak. Bahkan orang yang tampak mengalami kecelakaan pun juga di rumah kalau sudah tiba ajalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa Kalau sudah Allah tentukan waktunya, menitnya, harinya, tanggalnya, maka tidak dapat ditangguhkan atau dipercepat meskipun hanya sedetik saja. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, selayaknya lah kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jasad mereka bisa hancur tidak tersenyum. Akan tetapi, ruh mereka insya Allah selama mereka beriman, mereka akan mendapatkan ketentraman dan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada peristiwa yang telah terjadi kemarin akan dapat menguatkan akidah kita bahwa kita hanya bisa berupaya dan juga berikhtiar pada hakikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan segala urusan-urusan makhluknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.